Tapi kalau nggak gua guar begini nanti yang di luar nggak akan tahu. Sajatin Buana, ada yang seperti ini silakan keluar dari Sajatin Buana. Silakan keluar dari Suryo Kencono. Silakan keluar dari Panca Buana. Bukan tempat menampung nafsu-nafsu tadi itu. Kamu cari nafsu di luar. Kita salam dulu ya, salam kepada ibu, salam ke ibu, salam Saka 17, salam Karuhun, salam Saka Indung, salam ke semua alam, salam ya kalamu alam, salam kepada Nabi, salam ya penerus zaman, salam kepada para leluhur, salam pinasti, salam kepada para wali, salam panjungan ya para wali, kepada pejuang negeri, salam hanjuang, kepada semua saudara-saudaranya, salam babatan. Salam ya sandi alam. Salam untuk semuanya. Salam. Karena ini kita akan bertepatan dengan bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Gitu. Nah ini kita buka dulu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini sejarahnya panjang. Dulu ada cerita. Seorang ibu berbicara tentang sir. Dulu namanya itu bukan suro. Sir. Jadi sir, rasa atau diri. Dulu. Jadi bukan suro. Suro itu setelah kesini zaman wali juga belum. Kalau zaman wali dulu namanya wasuh saka. Itu juga atas wasilah seorang ibu kepada Sunan Bonang kalau zaman wali ya. Tapi kalau kita menarik dari awal-awal karena nanti ini akan merucut juga dari perjalanannya Hidir dan Semar membawa perjalanan daripada simbol Muhammad yang awal ya. Gitu. Jadi dulu ucapannya adalah sir, rasa diri. Ataupun penjagaan diri. Jadi kita kembali kepada hak diri kita. Menjaga diri kita untuk selalu dalam ada baik dalam kebaikan. Menjaga daripada ini tadi semua. Jadi intinya untuk kembali kepada diri ataupun kembali kepada Muhammad. Muhammad diri kita. Itu bulan sir. Dulu namanya sire. Namanya sire. Ataupun sir. Ataupun rasa diri. Maka bulan suro tadi adalah perjalanan awal-awal dulunya. Perjalanan Hidir dan Semar disebut adalah perjalanan Muhammad awal dulu. Ucapan daripada seorang ibu dulu. Sir yang akhirnya kesini namanya Suro. Gitu ya? Gitu. Karena ucap seorang ibu dulu, hari ini terdapat kuasa diri. Jadi kuasa diri sama dengan hak. Waktunya untuk diri, hak diri kita kembali kepada diri, bertemu dengan diri. Dengan menjalankan segala kebaikan diri tadi itu bulan suro. Dan menjaga daripada hal-hal yang tidak baik, itu bulan suro. Dulu namanya sire, dulu namanya. Nah, saat zaman wali, wasilah ibu kepada Sunan Bonang, agar selalu menjunjung martabat diri. Nah, dulu namanya wasuh saka, sebagai perlambang hubungan diri, dan kehormatan perjalanan perlindungan untuk sampai kita bertemu dengan diri, bulan suro. Maka banyak kalau namanya suro itu sakral ya. Sakral itu bukan menjadi cuci pusaka-pusakanya. Iya, enggak apa-apa. Tapi yang utama adalah pusaka diri ini. Yang kita bersihkan. Yang kita sucikan. Agar benar-benar kita seperti kembali terlahir. Seperti awal silah awal nasab. Awal cipta silah awal nasab itu adalah cipta awal nasab yang namanya Muhammad. Sebelum ada cipta Hidir, ada cipta Muhammad-Muhammad yang di sini. Itu sudah ada dulu. Kalau bahasanya itu sudah, apa sih kalau kerangka-kerangka itu seperti, kalau kita mau bikin apa blueprintnya atau apa segala macam gitu ya, itu sudah ada dulu. Dan baru nanti aplikasinya di ini. Tapi sudah ada dulu. Daripada cipta rangkai-rangkai namanya Sanjang Jagat. Urai mengurai tadi itu. Ini perjalanan awal Muhammad. Daripada perjalanan Hidir. Dan Semar nantinya ke sana kita nanti buka yang membawa Ahmadi Muhammad dan kemuhammatan belum membawa ismu Ahmadi. Ini nanti juga dimulainya dulu namanya bulannya Sire. Tuh, sejarahnya. Maka harus pencapaian kepada diri, hak diri. Saatnya kita nanti bulan suro ini benar-benar ya kita menapaki daripada perjalanan diri kita untuk membawa baik kebaikan, manfaat kemanfaatan, menebar segala. Jauhi hindarilah hal-hal yang tidak baik.
terlepas dari pandangan, dari pendengaran, dari ucapan hati ataupun pikiran kita. Agar saatnya hak diri kita ini benar-benar ketemu. Ketemulah hak diri kita yang sebenarnya. Maka banyaklah ya kalau nama tradisi kita pencucian ini, betul karena tradisi juga. Tapi yang utama adalah pusaka diri ini yang harus dibersihkan atau disucikan. Karena inilah pusaka yang sebenarnya. Pusaka yang disebut pusaka yang sebenarnya tadi ya, itu nanti menyangkutnya ke sana. Itu tadi udah disebutin ya bulan Suro, siapa yang tanya ya. Terus, dalam pembahasan ini kita akan berbicara tentang Iqra. Supaya kita terjebak dengan bahasa. Iqra itu ucap satu yang terangkai dalam berbagai ayat ke ayat suratan. Bukan baca ya, tapi katakanlah, sampaikanlah ilmuku dengan bahasamu. Karena bahasamu adalah bahasaku, kata Tuhan. Tapi bahasaku adalah bahasaku. Karena aku semesta kuro ataupun ruh asal hidup ataupun kewahyuan. Jadi berdasarkan ini kita tidak perlu mempersulit dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan bahasa yang kita pahami, kita mengerti. Karena itulah bahasamu. Karena bahasamu bahasaku. Tapi bahasaku bahasaku. Aku semesta kuro, ruh asal hidup ataupun kewahyuan. Kembali lagi, Quran itu bukan bahasa Arab. Tapi bahasa kalam. Daripada ucap suci sang cipta tadi itu. Dan setelah adalah wahyu suci. Makanya wahyullah tadi itu. Jadi kita memakai bahasa kita yang kita pahami. Bahasa sederhana mungkin yang kita paham. Mudah dimengerti ya. Itu bahasa awal-awalan ambu seperti itu. Nanti kita berbicara tentang Sajatining Buana dulu ya. Mungkin selama ini ambu tidak terlalu banyak tentang berbicara tentang Sajatining Buana. Walaupun Sajatining Buana sudah banyak di mana-mana. Karena tadi Sajatining Buana tadi tidak perlu mengibarkan ataupun apapun di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Karena Sajatining Buana itu banjar. Ya, prosesnya panjang untuk sampai ke Sajatining Buana. Jadi ini juga perlu dipahami, terutama yang ada di Sajatining Buana, Suryo Kencana ataupun Panca Buana. Dan ini pun untuk penegasan semua yang ada di SB, SK ataupun Panca Buana. Agar tidak terulang, selalu terulang. Itu tadi, untuk penegasan. Ya. Jadi SB itu nama seorang ibu. Sajatining Buana blek cumeneng gumelar dalam perjalanannya. Dengan nama Sajatining Buana, seorang ibu. Bukan punya saya. Hanya saya puluhan tahun yang lalu. Saya dititipi ini. Kenapa? Untuk mencari semua keturunannya. Mencari semua keluarganya untuk dikumpulkan dalam satu banjar Mandalawangi Sewesiwi Putri tadi itu dalam wadah banjar Sajatining Buana, Suryo Kencana dan Panca Buana. Mendapat wasilah puluhan tahun, bukan 10-20 tahun. Perjalanan Sajatining Buana ini panjang. Dan membawa sosok simbol seorang ibu. Dan ada perintah saat itu untuk Suryo Kencana juga dibawa. Saat itu di Pakidulan, Parang Tritis. Mungkin belum seramai sekarang. Sudah ada wasilah. Perjalanan saya. Timur ke barat kemana-mana. Bukan mencari harta. Dipahami, dasari. Bukan mencari harta. Tapi saya mendapat wasilah untuk mencari semua keturunannya. Mencari semua keluarganya untuk dikumpulkan. Dan kewajiban saya tadi membuka semua sejarah-sejarah yang di kemudian hari untuk diberikan di, kalau bahasanya itu sebagai pangeling daripada ini loh kebenaran sejarah ini tadi itu. Jadi kalau ada yang masuk Sajatining Buana otaknya kotor, gak usah masuk Sajatining Buana ataupun Suryo Kencana ataupun Panca Buana, gak usah ada di sini. Kita nggak pernah ngusir orang yang datang ke sini. Siapapun di sini diterima, terlepas siapapun. Jangankan manusia, jin siluman aja diterima di sini. Apalagi manusia, pasti diterima. Kewajiban kita kepada semua cipta Tuhan. Karena saya perlu bicara untuk penegasan, karena ini sudah berulang. Dan ini waktu yang tepat mungkin saya untuk berbicara. Selama ini saya diam.
Bukan berarti diem saya nggak tahu. Memang diem saya bodoh, tapi bukan bodoh seperti manusia dungu. Sejatin guna adalah perjalanan diri untuk kita bisa bertemu dengan diri. Agar kita tadi bisa menjadi simbol pangeling kepada saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita sudah bertemu dengan diri. Agar kita bisa saling mengingatkan. Dan di Sajatin Buana semua adalah keluarga. Puluhan tahun saya mengumpulkan. Seperti saya mengumpulkan butiran mutiara yang tercerai berai. Perih. Panjang. Naik turun gunung. Keluar masuk hutan. Terkepung daripada laut. Segala macam. Untuk mengumpulkan semuanya. Kalau mau jadi orang kaya gak susah. Saya sendiri punya perusahaan. Gak saya habis-habisin. Kalau tiba-tiba ada yang datang masuk. Cuman udah ngeliat hasilnya sekarang. Mau banyak tingkah. Siapa kamu orang? Mau ngerusak SB. Siapa kamu orang? Tahu diri sedikit. Pernah berjuang apa buat SB? Buat SK? Buat Panca Buana? Dirugikan apa sama saya di sini? Saya nggak pernah nyuruh orang datang, tapi siapapun yang datang saya terima. Karena kewajiban saya. Dengan jerih segala air mata dan keringat darah saya kumpulkan semua keluarga. Sekarang saya anaknya sendiri mau diacak-acak. Hah? Pahami ya pena merah. Jangan banyak bacot di luar. Pahami untuk yang perempuan juga itu. Sudah berulang-ulang saya toleransi. Saya diam selama ini. Karena saya membawa simbol daripada bendera Sajatin Buana. Kalau kalian mengacak-acak Sajatin Buana, kalian merusak Sajatin Buana. Tunggu dulu, siapa kalian? Kalian tuh gembel diterima di sini. Maaf ya, saya bicara kasar. Kalau saya tuh ngasih kalian cilaka, saya peres segala macem lah. Pernah berbuat apa kalian untuk SB? Untuk Surah Kencana, untuk Panca Buana? Tinggal nangkring kan? Kalian coreng nama Sajatin Buana. Gak punya rasa malu. Saya kalau pengkhianat segala macam saya nggak peduli. Dibohongin duit di apa-apa juga nggak peduli. Tapi kalau kalian sudah merusak daripada yang di dalam, kalau kamu orang mau begitu di luar silakan, jangan di dalam. Jangan cuma mau nangkring, mau enak numpang enaknya aja kamu orang. Saya nggak pernah meminta. Tapi didikan saya perih. Supaya kalian tadi bertemu diri semua. Ketika kalian sampai, kalian tidak menjadi manusia yang sombong. Tidak merasa manusia yang paling jumawa. Perih saya ajaknya, nggak saya ajak seneng. Tapi saya nggak bikin celaka orang. Tapi kalau sudah seperti ini, sama aja ngasih tai. Kenapa saya umumkan? Biar semuanya tahu. Agar tidak terulang lagi. Kenapa? Ini berangkat dari ini. Kenapa sekarang diulang lagi dengan temennya? Awalnya Billy. Sekarang diulang lagi sama temennya. Parah lagi. Merasa hebat. Saya diam selama inilah. Karena kewajiban saya membimbing untuk semuanya. Tidak terlepas siapapun. Siapapun manusia yang dihadirkan ke saya bimbing. Enggak minta bayaran. Jika perlu gue yang ngasih. Kamu orang di sini disuruh anu nggak sama gua di sini yang ada di sini semua? Sajatin Buana berkibar tanpa numpang dengan siapa-siapa. Berdiri Sajatin Buana tidak minta bantuan ngemis-ngemis sama siapa-siapa. Cuma diminta untuk baik. Kita ini keluarga, jangan rusak keluarga. Kenapa? Saya puluhan tahun mengumpulkan keluarga.
air mata saya, keringat saya, apa kalian tahu? Saya nggak perlu berteriak. Karena saya taat sama sang cipta, saya patuh sama karuhun saya. Sekarang ketika kumpul dirusak, hanya karena cecunguk yang nggak punggung tadi itu, cuma karena nafsu-nafsu bodol. Selama ini saya diam, kalau saya sekarang bicara keras bukan berarti saya benci. Karena memang cara saya bicara keras. Karena saya orang Sumatera. Saya lahir di Sumatera. 40-50 tahun lebih saya jalani dari saya sekolah. Karena perintah datuk saya dari Lampung, saya harus ke Tanah Jawa. Dan perintah dari beliau, saya harus mencari semua keturunannya. Mencari semua keluarganya. Nanti kalau saya bilang saya diperintah sama Siwa, nggak ada yang percaya. Yang perintah saya bukan manusia biasa. Sekarang mau dirusak loh, seenaknya sendiri. Sudah diterima baik mau ngerusak. Tinggal nangkring datang di sini mau ngerusak. Gue ngontrak, tapi gue nggak ngemis sama orang. Gue bisa ngasih orang. Kalau untuk diri gue nggak perlu. Supaya yang semua-semua yang ada di SB, yang ada Surya Kencono, Panca Buana, ini untuk pembelajaran semuanya. Saya nggak mau terulang lagi seperti ini. Dari awal saya sudah bilang, ini bendera bukan punya kita. Ini bendera punya seorang ibu. Dan puluhan tahun yang lalu, Surya Kencono, Sajatin Buana, Panca Buana, bukan 10-20 tahun. Dan saya berjalan bukan 10-20 tahun. Mungkin banyak saudara-saudara saya yang hari ini tidak bersama saya. Yang awal-awal berjalan sama saya. Tapi mereka semua masih bersama saya. Terlepas mereka di luar. Masih hari ini sampai hari ini masih sama saya. Apalagi kita mau masuk bulan Muharram. Cobalah kita bebersih diri. Setidaknya, saya sendiri bukan orang baik, saya bukan orang suci, jauh dari baik, dari orang suci. Saya manusia bangsa. Tapi saya selalu belajar dari setiap waktu. Setiap waktu saya selalu belajar. Tidak untuk menjadi baik, setidaknya bisa mengerti saya. Saya nggak mau jadi orang baik. Tapi setidaknya saya mengerti, belajar saya puluhan tahun. Bahkan kalau boleh dibilang, tanya tuh sama Baros. Saya ini istri yang paling kalau bahasa mah, paling dosa. Kenapa? Karena hidup saya banyak di lapangan. Saya ini ibu yang paling nggak tahu diri. Kenapa? Karena tidak pernah merawat anak, karena hidup saya di lapangan. Saya ini anak yang tidak berbakti sama orang tua. Karena hidup saya di lapangan bertahun-tahun. Bukan untuk diri saya. Sekarang tinggal diajak bebarengan aja. Sama-sama. Kenapa sih harus aneh-aneh? Dan orang yang ada di sini lagi, yang kita tampung. Kecuali kalau kalian masuk itu satu orang saya minta bayaran lah. Setiap saya mengkasih kajian, sekalian suruh bayar lah. Tanya. Saya nggak mau tangan saya di bawah, terlepas saya orang nggak punya. Pernah nggak nih minta bayaran? Pernah nggak suruh yang ini segala macam? Pernah nggak kalau datang ke sini suruh bawa ini, suruh bawa ini? Dan bukan setahun, dua tahun. Nah, orang mau benci sama saya, terserah. Yang penting gue nggak nyusahin orang. Yang penting gue jalan-jalan, apa kewajiban gue jalanin. Karena ini ditahan-tahan, tadi udah nggak enak rasanya. Karena kalau nggak diberi penegasan ini, terulang lagi. Selalu terulang, diberi kesempatan terulang lagi. Di Bandung aja 5 perusahaan gue habisin untuk perjalanan. Nyesel enggak? Berteriak sedih enggak? Gue bahagia. Salah satu kan di Lampung, kan kakak tahu sendiri. Berapa gede tokonya gue di Lampung? Berapa gede gue punya ini? Bahasanya, karena saya tidak ingin terikat dengan siapapun. Ketika saya ngantar kalian, saya nggak terikat dengan siapapun. Kewajiban saya ngantar kalian supaya ketemu diri.
Jadi dipahami Sajatin Ibu Amat itu nama seorang ibu, bukan punya saya, bukan punya abah, bukan punya yang ada, punya siapapun yang memang tadi untuk mengkaji diri, bertemu dengan diri. Dari mana? Dari Pakidulan. Sula Kencana dari mana? Dari Pakidulan. Pancabuana dari mana? Dari Pakidulan. Kan udah nggak enak rasanya ditahan-tahan, rasa kayak makin kurang ajar, makin nggak tahu diri. Dan kalian semua tadi bagian daripada yang menipu saya. Kenapa kalian menutup-nutupin? Kenapa kalian lebih bela-bela orang begitu? Yang menuntun kamu orang siapa? Kenapa kamu orang nutup-nutupin? Kamu orang lebih bangga nutupin yang begitu daripada untuk berbuat kebaikan. Semua kamu orang ini, jangan bikin alasan sama saya. Saya nggak pernah ngajarin begitu. Terlepas pahit itu jujur. Belajar jujur. Mau dibenci orang juga bodo amat. Nggak urusan, yang penting jujur. Kenapa kalian nutup-nutupin? Ini sengaja awalan saya buka seperti ini dulu. Buat penegasan. Supaya nggak ngampangin aja lah. Karena Sajatin Ibu ini bukan setahun dua tahun. Dari gua mulai keluar dari Lampung, gua udah diwasilahin untuk bawa nama ini tadi. Perjalanan gua Sumatera, ujung timur, naik turun gunung, keluar masuk gua, masuk ke bawah perut bumi. Bukan untuk pribadi. Pernah gua teriak minta-minta ratusan juta gitu. Tanya sama orang-orang yang gua bikin karya di luar. Saking pengen ngumpulin semua keturunan, gimana caranya gue jalanin semua. Sekarang mau dirusak seenaknya sendiri. Mau numpang nangkring enaknya sendiri di sini, mau jadi bos di sini, ngerusak di sini. Masih mending mulutnya udah nggak tertata lagi mulutnya. Cuma gue nggak mau lah kayak gini lah sebetulnya, nggak elok. Tapi kalau nggak gua guar begini, nanti yang di luar nggak akan tahu. Sajatin Buana, ada yang seperti ini, silakan keluar dari Sajatin Buana. Silakan keluar dari Surya Kencono. Silakan keluar dari Panca Buana. Bukan tempat menampung nafsu-nafsu tadi itu. Kamu cari nafsu di luar. Kita jerih payah kemana-mana, dibelain siang malam melek mata. Dibelain nyawa taruhannya di lapangan, seenaknya sendiri aja. Kerjakan orang apa? Nggak ada laporan. Pahami, siapapun yang atasnamakan Sajatin Buana, Surya Kencono, ataupun Panca Buana, mengatasnamakan itu minta bantuan, tidak ada. Semua harus merujuk kepada saya. Terlepas siapapun itu, tidak ada. Jangan pernah diberi. Memodar juga enggak urusan. Jangan bawa-bawa nama Sajatin Ibu Buana. Jangan bawa-bawa nama Surya Kencono. Jangan bawa-bawa nama Panca Buana. Kalau cuma mau cari untung sendiri. Anak-anak gua tuh banyak di luar. Kelihatan aja sedikit. Dan kewajiban gua, siapapun manusianya itu yang dihadirkan, kewajiban gua, tanggung jawab gua. Enggak gua pilih-pilih, enggak gua tanya siapapun juga, kewajiban gua. Supaya dipahami semua, terutama yang ada di sini. Surya Kencono ada enggak itu? Salah satu Surya Kencono. Ada. Pahami itu anak-anak Surya Kencono. Panca Buana pahami. Sajatin Buana yang ada di luar pahami. Ini akhir zaman. Bukannya dongeng. Kata Abah Dago, bagus itu Ambu. Bah, Rebo pagi, Bah. Rebo pagi sudah di sini, Bah. Kita berangkat Rebo pagi. Tanya tuh Bah Dago, sepuh Bandung. Pertama saya melangkah kaki saya di Bandung, Jawa Barat. Itu saya tuh ke Bah Dago.
Kenapa? Saya punya tata titi. Di mana bumi saya pijak, saya harus tadi punya tata titi. Tuh Badago tuh saksinya tuh. Bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. Hujan-hujan ya, Bu. Tanya sama Badago, hujan-hujan saya. Belum kenal saya sama Badago. Saya minta izin untuk perjalanan saya di Jawa Barat. Itu Badago saksinya. Dan saya belum kenal saat itu sama Badago. Karena saya selalu dididik untuk adab tata titi. Banyak keluarga saya, adik-adik saya yang mengawali perjalanan saya di Jawa Barat. Yang mungkin orang-orang baru nggak tahu. Jangan dikira nggak ada. Banyak anak-anak saya di luar. Saksi saya itu satu, salah satunya Badago itu. Jangan ngerusak perjalanan dengan istri sejati, suami sejati. Sementara kalian aja nggak tahu dengan kesejatian diri. Rumah tangga orang dirusak. Pagar orang dirusak. Buat apa? Ada tuntunan akhlak. Sama aja tuh kan tadi kita ngerusak daripada pagerayu orang. Apalagi yang ada semua di jajaran kita. Itu gak benar. Tuh ya. Mending kalau orang itu tahu dengan perjalanan. Bisanya ngebacot doang. Ikut-ikutan ngomong. Paling referensinya itu dari Google. Hidup sendiri aja susah mau nyenengin orang. Ngimpi. Itu saya jahat. Saya, kalaupun itu anak kecil, kalau saya melihat daripada kebaikan anak kecil, saya hormat. Terlepas orang tua, gue gak perlu hormat. Kalau orang tua itu kelakuannya begitu. Terlepas dia anak kecil, saya akan hormat. Karena saya melihat dalamnya, bukan melihat wujudnya. Buat apa kalau udah dewasa orang tua juga kayak gitu? Untuk apa gue hormatin? Gak perlu gue pakai bahasa baik-baik. Ini penegasan gue. Selama ini gue gak pernah bicara. Selalu gue okay. Tapi kali ini gak ada. Aku udah gak mau main-main lagi. Kata Ipan, maaf Bu. Ipan termasuk orang yang menyembunyikan kebobrokan salah satu saudara kita hingga akhirnya terbuka dengan sendirinya. Salah semuanya makanya. Bukan hanya Ipan. Semua salah. Termasuk Abah Baros salah. Abah Baros, kakek, semua yang ada di sini salah semuanya. Kenapa menyembunyikan? Kasih sayang itu saya sama semuanya. Semua anak saya. Semua saya rangkul. Enggak saya beda-bedain. Semua anak. Pernah enggak ngerasa dibeda-bedain? Apa yang saya punya saya kasih, enggak saya beda-bedain. Hah? Kalau saya mau kaya enggak susah. Tapi buat apa saya nggak butuh kekayaan? Bagi saya adalah keluarga anak-anak itulah yang terkaya. Tapi kalau ada seperti ini, coba. Saya ngumpulinnya satu-satu mutiara yang tercerai-berai ini. Dari ujung ke ujung, naik turun gunung. Ipan itu juga tanya itu. Sekarang mau dirusak begitu aja di sini. Supaya buat pelajaran semuanya, lain kali nggak boleh ada tutup-tutupan hal seperti itu. Lebih baik kita jujur, dibenci orang biarin. Dari awal saya bilang, kita bawa bendera seorang ibu, bukan punya saya. Ini bendera seorang ibu. Benderanya Siliwangi. Dari awal saya bilang. Kalau saya mau pribadi, gue nggak berhitung. Gue sampai gak punya diri sendiri, tanya itu. Gue sampai gak punya untuk diri sendiri. Tapi gue gak pernah teriak. Hanya gue minta kalian sok, silakan kalian. Jangan jual nama karun. Jangan jual-jual nama seorang ibu. Kalau cuma buat senang-senang aja. Karena ini menyebar loh, gak enak banget loh. Dari Jawa beritanya udah gak enak. Kalian nutupin semua. Biarin ini saya buka di sini. Mau senang gak senang terserah. Karena ini nyata. Buat pelajaran semua yang lain. Selama ini saya diam.
Apa saya suruh nutup mata terus? Sementara saya di luar berbicara tentang ini, bagaimana kalau di dalamnya sendiri begini? Tanggung jawab saya seperti apa? Enggak gampang. Sejatin ibu anak itu. Tanya Ipan itu. Salah satunya diajak hujan-hujanan sampai seperti apa Ipan itu. Tanya Badago itu. Kita keluar mobil sampai mau di jurang segala macam. Perih. Teriak enggak. Sekarang kok seenaknya sendiri baru datang. Sudah mau merasa hebat di sini. Mau ngacak-ngacak di sini. Modal dengkul, banyak tingkah. Jahat kan gua? Gua bisa jadi orang jahat gua. Enggak mau jadi orang baik lagi. Bosan jadi orang baik. Karena gua bukan orang baik. Pahami, kita mau masuk ke bulan Sire, Sire. Bahasa seorang ibu, Sajatining Buana dulu. Bahasa seorang ibu yang membawa bendera Sajatining Buana. Dulu, tapi dulu masih memakai nama Nawang Arum. Berbicara tentang sir ataupun rasa diri, haknya diri kita pada bulan suro ini untuk kembali kepada diri dengan segala kebaikan, pemurnian diri, pusaka diri kita agar kita bertemu dengan diri. Kita semua belajar, termasuk saya belajar, sampai sekarang saya belajar. Ini sejarah adanya bulan sir ataupun suro yang kita kenal sekarang. Sampai kepada perjalanan para wali diwasilahkan kepada Sunan Bonang tentang bulan Sire. Dulu para wali memakai namanya Wasuh Saka, perlambang hubungan diri. Dulu namanya Wasuh Saka. Kesini-sini jadilah Suro. Ya, nanti ini akan diawali daripada perjalanannya Hidir dan Semar yang membawa simbol daripada Muhammad awal. Muhammad awal, perjalanan. Karena ini adalah perjalanan masa. Hidir dan Semar adalah perjalanan masa yang memulai silah awal nasab Muhammad. Bukan keturunan Muhammad, silah awal nasab Muhammad. Maka gua gak peduli mau keturunan siapapun. Saya berpedoman tadi kepada silah awal nasab Muhammad. Awal cipta daripada semua cipta adalah silah awal nasab Muhammad. Namanya silah awal nasab Muhammad. Ataupun disebutnya namanya sanjang jagat. Penguraian diri. Penguraian diri. Jadi sebelum ada Allah Muhammad ini juga sudah ada duluan. Ini saya bawa ke puncak. Daripada awal-awal cipta sebelum ada semua cipta, tadi Tuhan mengurai. Tadi, turunannya namanya, maka Tuhan tidak jauh dari Muhammad tadi itu. Silah awal nasab namanya, ataupun sanjang jagat, penguraian diri. Bahasanya Hijabullah. Aku tentukan waktu. Kenapa baru dibuka sekarang? Banyak bertanya, kenapa baru dibuka sekarang? Karena ketentuan waktu bukan haknya kita. Waktu adalah haknya Sang Cipta. Karena melihat sudah daripada zaman edan. Maka dibukalah Hijabullah. Aku tentukan waktu. Akan sampai masa di mana terbukanya diriku, kata Tuhan. Saat waktu yang aku tentukan. Penguraian awal ti awal pada masa yang ditentukan. Kewasilahanku kan membukanya. Supaya kita tahu benar siapa Sang Cipta itu. Bukan goib. Bagaimana gua bisa menciptakan wujud? Semua ciptanya wujud. Angin juga wujud. Bagaimana Tuhan goib? Sudah dibuktikan perjalanan seorang Muhammad bertemu pada Tuhannya. Dan di sini sudah ada utusan semuanya. Ada Hidir, ada Semar, ada Siwa, Siwi, Tritunga, semua. Yang cipta langsung. Pasti kan ketemu dengan Tuhan, karena cipta langsung. Membuat kesaksian. Berarti Tuhan itu kan ada. Dari para utusan inilah yang mengajarkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, bukan goib. Goib tiada bagi yang belum bertemu, ada bagi yang sudah bertemu. Kembali bagaimana kita mengimaninya. Ini awal perjalanan. Kenapa baru dibuka sekarang? Ada yang bertanya. Karena waktu. Waktu bukan punya kita. Waktu adalah hak daripada Sang Cipta.
Itu. Dari sebelum, bahkan sebelum diciptakan ars di bumi, sebelum adanya ars. Sebelum adanya ars. Sebelum ada semua penciptaan, di manakah Tuhan yang menciptakan kita semua nih? Di manakah Tuhan yang menciptakan kita semua hingga ada semua cipta penciptanya? Kan pasti ada tempatnya, gitu kan? Iya. Yeah. Kebenaran sejarah harus dibuka agar kita benar-benar ketemu diri. Dan kita tahu siapakah sang cipta. Kita hanya terjebak dengan semua penciptaannya, merasa hebat. Tapi kita nggak tahu siapa sang cipta. Oh, tahu Allah. Allah yang mana? Kita juga Allah kok yang diciptakan. Tapi bukan Allah sang cipta. Allah yang diciptakan. Kita Allah, alif lam lam ha. Dari unsur api, angin, air ini, alif lam lam ha. Tapi bukan Allah sang cipta. Ada Allah daripada asma. Kan ada asma Allah, ada Allah yang asma. Ada Allah asma, ada asma Allah. Yang mana? Siapakah sang cipta? Kita harus benar-benar, kalau kita iman, ya benar kepada iman yang mana? Kalau kita mau mencari Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad, baginda Rasul, betul. Selesai episode-nya zaman kenabian. Ini tuh. Sebelum ada Muhammad baginda Rasul, itu perjalanannya Hidir dan Semar. Dilanjutkan kepada Ismahi ataupun Isa, kepada Ahmadi ataupun Muhammad. Zaman para wali tidak sampai. Karena para wali melanjutkan daripada perjalanan para nabi. Kepada siapa? Semua supaya ketemu Muhammad. Sila awal keturunanku, kata Tuhan. Kita diberikan ini untuk berpikir, untuk mencari. Ibrahim aja mencari. Kenapa kita hanya cuma mau terima beres, mau terima matangnya aja, tidak mau mencari? Kalau udah dibilang gini, iya. Apa yang terjadi hari ini? Karena kita cuma iya, iya, ngebeok. Termasuk gua selama ini ngebeok. Tidak mau berusaha mencari. Ciptaannya ada, wujud semua. Ya kalau nggak mau dicari, nggak mau cari ya nggak akan ketemu. Aku ada bagi yang sudah, tapi aku tiada. Maka aku ada tiada. Berdiri dulu. Sini duduk. Maka ada Allah ketiadaan, ada Allah wujud pasti, ada Allah asma, ada asma Allah banyak. Tapi di mana Allah tunggalnya tadi itu? Kan pasti ada. Dan keberadaannya pasti ada gitu kan? Itu Bapak butuh. Bang, itu Bapak. Ya buka. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau belajar, selama kita mau mencari. Tuhan menurunkan para utusannya, 17, saka 17. Dari saka 17 inilah yang bagaimana menuntun, mengajarkan kita semua untuk sampai kepada diri dan sampai kita bertemu kepada sang cipta. Sang cipta yang mana? Orang kita sama utusan aja gak tahu, gak kenal bagaimana kenal sama Tuhannya. Orang sama utusannya kadang-kadang buat mainan, Semar buat mainan, Hidir buat namanya dijual. Bagaimana kita ketemu sang cipta? Kan itu utusan semua, saka 17. Yang terhubung langsung kepada alam, saka 17. Kepada semua alam. Hingga hari ini kita saling menyalahkan. Semua saling menyalahkan. Nggak cocok, salah. Nggak sepaham, salah. Nggak seini, salah. Nggak seiman. Tuhannya satu, jadi rebutan. Sudah jelas Tuhan satu, jadi rebutan. Ya, jadi
Semua kearifan semesta adalah suatu perjalanan, kamu tanya tadi, yang akan mengakar tumbuh dan kembali kepada pembentukannya. Hal suatu pembuka babat dan masa, sedari awal asal akhir terdapat berbagai bentukan, kandungan penguraian, di mana telah ditentukan masa, di mana terbukanya seluruh penciptaan dari bilur-bilur ayat yang nyata, di mana hukumnya adalah soheh, tidak tertolak, tidak tertukar, dan pasti. Apakah Tuhan nyiptain kita itu berulang-ulang? Gini aja lah. Kalau gue punya satu, gue bisa fotokopi berapa kali, terserah gue. Fotokopi gue itu rusak, gue fotokopi lagi. Jadi sebelum itu Tuhan udah ciptakan. Kenapa? Untuk tadi. Pengulangan tadi. Tapi sudah ada satunya ini dulu. Yang namanya Muhammad. Diurai. Perjalanan dengan kemuhammadan untuk bertemu Muhammad, bertemu diri lagi. Tuhan tuh nyiptain bolak-balik kan, kurkan. Tuhan nyiptain tanpa ucap. Tanpa syarat Tuhan nyiptain. Tapi dengan cinta kasih Tuhan menciptakan. Maka tidak bersyarat. Kalau kita mengkaji aplikasi ada di alam dunia, itu akan ketemu. Karena semua aplikasi itu ada di alam dunia. Asal kita mengkajinya dengan jiwa yang bersih, jiwa yang murni. Ini dari satu ini bisa menghasilkan berapa ribu. Dari selembar ini bisa menghasilkan berapa juta kopian, umpamanya begitu. Tapi yang asli satu. Tetap satu ya. Logikanya begitu. Enggak usah semua dipelajari, segala hadis dipelajari. Tapi hadis diri enggak ketemu. Sampai akhirnya lupa dengan Tuhannya. Hayu sibuk ngurusin ini terus. Sibuk ngurus kesalahan orang. Sibuk cari kesalahan orang. Lupa mencari Tuhan yang sebenarnya. Dalam perjalanan Ibrahim sudah diceritakan mencari Tuhannya. Sampai ditunjukkanlah simbol Ka'bah. Agar mencari di manakah Tuhan yang sebenarnya. Bukan Ka'bahnya yang tangisin. Tapi di mana tadi? Supaya kita bisa bertemu dengan Sang Cipta. Tempat kita bertakarub. Gitu kan? Tempat kita bersujud. Di mana? Kita aja punya rumah di alam dunia. Punya tempat. Dan tempat Tuhan di mana? Semesta alam. Tapi kan pasti ada keberadaannya ketika mencipta. Gitu kan? Maka awal daripada awal sebelum cipta-cipta semuanya tadi, kita kembali dulu. Ini adalah kitab yang terakhir, kitab akhir zaman, namanya babat akhir adalah perjalanan indah dengan cinta dalam alunan kisahnya. Ini kitab babat akhir yang sekarang. Cinta dalam sebuah perjalanan adalah alunan kasih yang mengurai dirinya dalam berbagai bentuk keruhilaannya. Suatu cinta suci yang mengalun dan mengalur melalui rasa kasih para penciptanya. Memeluk dan menuntun dengan kasih cinta, dengan cahayanya. Di mana apa yang tersirat dalam kandungan semesta alam adalah kandungan cinta. Kandungan semesta alam adalah kandungan cinta. Begitu juga dengan perjalanan cipta, bernafaskan cinta dalam perjalanannya untuk menemui cinta sejatinya. Karena Tuhan ciptakan dari cinta. Bukan dari kun. Bukan aku ciptakan. Tuhan bukan kita. Dengan cinta Tuhan ciptakan. Maka adanya nur suci ataupun kalam suci. Daripada awal cipta. Maka adanya ruhiul. Awal adanya hidup, baru ada ruhilah ataupun ruhullah, yang berangkat daripada nur suci kalam. Maka ada tadi asma kalamnya, ada wujud kalamnya, ada ikatan kalamnya,
semua tadi. Saya sudah bilang, perjalanan puluhan tahun akan saya persembahkan bagi siapapun yang mau sama-sama belajar. Dan bukan katanya, tapi proses panjang. Dicari dengan pencarian diri, bukan dicari dari buku. Karena kalau enggak nanti ini ada keadilan alam. Akhir zaman ini, karena ada perjanjian Sukmalampeni. Bahaya nanti. Gitu. Kita. Nah, kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Ya. Jadi awal daripada awal cipta. Disebut wahyu awal tunggal Ahmadi. Ahmadi adalah namaku. Ketika diri sudah bertemu diri dan mewujud diri, maka akan sampai pada Allah penciptaku, perjalanan diri tadi iman, yang akan menuntun agar sampai pada pencipta dan pemilik asalku. Dan kalian adalah keterusan daripada Muhammadku. Ada kata-kata itu ya. Ini Muhammad awal. Sebelum ada penciptaan Muhammad yang Ruhul Bain. Itu kan sudah di sini. Karena itu dari sumber nyawa. Ini dari awal, sebelum ada semua cipta-penciptaan. Jadi ini mengurai dulu. Maka tadi disebutnya silah awal nasab. Maka yang kita cari siwa awal nasab itu apa? Ya Muhammad. Muhammad. Agar kita bertemu dengan Ahmadi. Siapakah Ahmadi? Diri. Maka di sana baru boleh kun fayakun nantinya. Semua pencapaian harus pada Muhammad diri. Nah inilah kita momen kita nanti sirah tadi. Sirah ya. Sirah. Untuk dengan segala kebaikan haknya diri kita tadi ini. Ya. Itu. Kenapa? Sila awal nasab. Bahasanya seperti ini. Nantinya rangkaian Muhammad itu dilanjutkan ke halnya. Di mana manusia atau bani. Karena diawali dari Hidir dan Semar dulu nanti. Yang nanti turun kepada Isa dan Muhammad. Baru nanti turun kepada Rizalul Ghoibi. Setelah Rizalul Ghoibi turunlah kepada semua bani sekarang ini untuk bertemu dengan Muhammad diri. Bertemu dengan tadi Ismuhu Ahmadi. Ataupun jiwa yang murni, jiwa sejati. Maka akan sempurna. Ahmadi, Ismuhu Ahmadi, Muhammad dan kemuhammatan. Maka dia akan sempurna perjalanan dirinya. Tadi. Dilanjutkan ke halnya. Di mana manusia ataupun bani, kalau dulu bahasanya bani. Terdapat silah keturunan. Maka tentulah ada awal ti awal pembentukan cipta. Ada awal ti awal pembentukan cipta. Di mana ini merupakan silah awal nasab. Silah awal nasab. Bahasanya, ku ciptakan turunanku dengan binaran suci ruh hidup yang berjalan dengan rangkaian awal pembukaan, awal pembentukan nur kalam ruh rasa sukma hingga hidup dengan jiwa. Di mana aku mewujud dalam cipta wujudullah. Aku mewujud dalam cipta wujudullah. Ini wujudullahnya. Aku mewujud dalam cipta wujudullah. Dan wujud diri. Ini wujudullah, ini wujud diri. Adalah satu kesatuan dari mana dan di mana aku hidup berjalan mewujud manunggal tunggal. Hingga masa tercipta bani keterusan Muhammadku. Dari satu tadi. Merungurai semuanya. Dari awal. Jadi kalau bahasanya ini master key awalnya. Dari master key ini tadi. Mengurai. Mengurai semuanya. Maka itu yang harus kita cari. Silah awal nasab itu Muhammad. Silah awal nasab Muhammad. Yang kita cari. Kenapa? Ini uraian langsung dari sang cipta. Maka kita disilokakan Allah Muhammad. Itu kan bahasanya asma Allah, asma Muhammad. Gitu kan bahasanya. Iya. Ini sebetulnya itu siloka ya. Siloka. Pembelajaran untuk kita kaji. Untuk mencari. Ini Allah yang mana? Saya bicara ini Allah yang mana, Muhammad yang mana. Saya kemarin baru bicara yang sampai sumber nyawa. Belum saya bawa sampai ke atas. Karena proses perjalanan. Nah ini harus kita cari ini. Ini Muhammad yang mana, Allah yang mana. Allah yang mengurai dengan Muhammad tadi.
Maka lo bahasanya kan Muhammad tidak pernah jauh dari sang cipta gitu kan, karena kekasih Tuhan. Itu bahasanya. Jadi yang mengurai awal yang diciptakan tadi bahasanya. Sanjang jagat itu adalah penguraian. Kuciptakan ayat per ayat berurutan abadi keabadian sepanjang masa. Di mana kuciptakan awal masa perjalanan Muhammad, yaitu Hidir dengan cipta suci, pembawa segara suci kalamku, dan Ismar. Ismar itu Semar. Tapi kalau dalam perjalanan awal namanya Ismar. Ismar. Semar itu ketika penciptaan di sini. Namanya Ismar. Pembawa suci lakon keterusan sepanjang masa. Karena Hidir dan Ismar adalah manunggal jati. Yang membawa lakoning Jabarul Ikhmah. Ataupun apapun lakon isi semesta alam. Awal, jadi sudah tercantum dalam kitab. Yang nanti keterusannya jatuhlah kepada Ismail ataupun Isa. Dalamnya, kepada Ahmad ataupun Muhammad luarnya. Maka Allah dan Allah. Kemanunggalan kalam. Lakoningnya Jabarul Arsyir. Pemuka cahaya ataupun nur ayat. Karena perjalanan para nabi. Karena Adam sampai Isa itu kemuhammatan. Muhammad baru pencapaian diri. Muhammad baru pencapaian diri, tapi dari Adam, maka Adam itu masih perjalanan kemuhammatan. Karena Adam adalah ayat penyerta, ayat penyempurna. Kemuhammatan. Sampailah Isa, sampailah kepada wujudnya tadi Muhammad. Maka Muhammad adalah penyempurna daripada semuanya. Maka selesai tugasnya, karena sudah selesai penyempurna. Maka digumelarkan lagi. Tapi tidak saat episode para wali. Karena para wali hanya meneruskan. Kenapa? Karena ini digumelarkan untuk seluruh keturunan Bani, seluruh manusia. Yang nanti harus mencapai kepada Ismu Ahmadi. Jiwa yang murni ataupun jiwa sejati perjalanannya. Turunnya. Baru nanti keterusan sila selanjutnya penyempurna ayat awal akhir. Pemilik semua awal sedari awal adalah Ruhul Ulum Ismu Ahmadi, jiwa. Karena kalau nggak ada jiwa juga bukan mata tadi gitu ya. Jadi jiwa penyempurna semuanya. Itu pemilik semua awal Rajawalul Wal Kutubi Rijalul Ahmadi Lakoning Jabarul Alamin, keselamatan kebenaran akhir zaman nanti, semuanya ini nanti harus bertemu. Jadi awal ini sebelum Hidir yang di sini, jadi sudah diciptakan dulu di sini, hanya diurai sebagai proses. Seperti di Muhammad di sini, tapi sudah ada Muhammad dulu. Ini sudah ada di sini. Tapi proses, ada lagi cetakan ini. Kenapa? Makanya kita diberikan warisan ilmu. Dan diberikan kesempurnaan untuk berpikir, mencari. Oh ini. Supaya ketemu. Sebagai tadi, sila awal nasab keturunan. Maka bahasanya Allah dan Muhammad, betul. Tapi bukan Muhammad Nabi Muhammad. Tapi Muhammad silah awal nasab. Silah awal cipta yang diciptakan. Sebelum semua ada cipta penciptaan. Itu silah awal nasab Muhammad yang pertama kali diciptakan. Nasab awal. Iya, makanya harus mencari Muhammad. Makanya tadi perjalanannya. Untuk pembelajaran pengkajian kita Muhammad sebagai penyempurna. Tadi berarti yang kita cari bukan Nabi Muhammad. Karena setelah itu digemularkan dengan nama Muhammad. Muhammad mana yang kita cari? Bukan keturunannya. Tapi sila awal nasabnya yang kita cari. Supaya kita sampai kepada Muhammad diri. Yang kita hormati siapa? Yang sudah bertemu sila awal nasab Muhammad. Bukan masalah keturunan. Siapapun yang sudah bertemu dengan sila awal nasab. Itu harus kita hormati dan kita muliakan. Karena dia sudah pencapaian kepada dirinya, maka dia tidak akan jauh daripada sang cipta. Karena di sana ada kuasa sang cipta.
Semua itu berproses. Seperti tadi, sebelum jadi kupu-kupu jadinya apa? Jangan hanya sudah ngeliat kupu-kupunya, oh indah, terpesona, kita lupa. Seperti apa prosesnya kupu-kupu? Kita lupa kan? Terjebak dengan kupu, wow. Tapi prosesnya untuk menjadi kupu-kupu itu kan nggak sehari dua hari. Dan prosesnya harus seperti apa? Dan pasti ada tempat kan? Nggak mungkin prosesnya itu di ambang-ambang, di awang-awang. Pasti ada tempatnya prosesnya gitu kan? Sebagai wasilahku kepada para utusanku untuk menyampaikan daripada wasilahku agar manusia ataupun bani bertemu dengan diriku dengan nama Muhammad bahasanya. Maka aku uraikan daripada uraian diriku. Nanti di sana ada Ismu Ahmadinya. Penciptaan daripada Ismu Ahmadi. Semuanya. Baru nanti dalam proses-proses kesini, Hidir diciptakan di alam kulah. Sama Semar. Dari Nur Takdal, satu Nur. Makanya Hidir sama Semar disebutnya Alif ataupun Tunggadadi. Karena membawa daripada Akhirul Mukminin dan Akhirul Kalam. Yang membawa perjalanan masa. Tuh kalau kita nggak cerdik-cerdik. Sama seperti Muhammad di sini, Pak. Sudah Muhammad di sini ada. Nah, tadi kita harus tadi cari. Seperti apa? Dan Hidir Ismar ini adalah utusan khusus sepanjang masa. Enggak ada Hidir minum air abadi. Karena Hidir itu sudah keabadian, Semar itu sudah keabadian. Hanya sebagai wujud nyatanya adalah Semar. Hidir perjalanan daripada menuntun kesejatiannya. Tapi Semar sebagai wujud lakuning perjalanan dirinya tadi itu. Maka Semar adalah Hidir, Hidir adalah Semar. Antara luar dan dalam. Itu diciptakannya di alam kulah. Tapi jauh-jauh hari sudah ada diciptakan. Tapi diciptakan kembali Ruhiul dan Ruhilah. Baru ada Ruhullah. Perjalanan untuk kepada Muhammad kesininya. Siapapun, terlepas apapun yang sudah bertemu Muhammad, tidak akan membuat manusia celaka. Tidak akan semudah itu mengkafirkan. Tidak akan semudah itu enggak akan. Karena tahu, Muhammad ini adalah cipta awal, sila awal masab. Penguraian awal dari awal cipta daripada Tuhan Tunggal Sari. Tunggal Sari ini mengurai Muhammad dulu. This, di sini lagi. Cita ruh rasa sukma tadi untuk penguraian. Kenapa? Untuk perjalanan daripada manusianya, baninya. Diturunkan lagi tadi perjalanan daripada Adam dan Hawa umpamanya. Para nabi itu masih kemuhammadan. Perjalanan dari keruhilaan. Maka sempurna adalah Muhammad karena sudah bertemu dengan diri. Maka Muhammad perjalanan Isra Mi'rajnya tadi bertemu. Sudah dibuktikan Tuhan itu ada. Di mana Tuhan itu goib? Nyata ya, wujud. Kan Muhammad ke Ars. Nyata. Dan berbicara kepada Sang Cipta saat Isra Mi'raj. 17. Ayatnya juga 17. Kenapa kita harus berbicara Tuhan itu goib? Kalau kita berbicara Tuhan goib, iman bagaimana kita mengimaninya? Ngambang berarti. Maka banyaklah manusia yang menuhankan dirinya sendiri di muka bumi. Karena belum bertemu dengan Tuhan. Akhirnya menjadi Tuhan dirinya sendiri. Menuhankan ini. Merasa hebat di muka bumi. Sudah diciptakan dengan ini. Di muka bumi, dirubah semuanya, dioperasi semua. Harusnya laki-laki jadi perempuan. Manusia itu dikasih warisan ilmu itu seupil. Nggak ada. Merasa hebat. Melebihi kehebatan Tuhan. Merubah daripada wujudnya. Merubah daripada suratannya. Merasa hebat. Ini akhir zaman. Sehebat apa sih? Tuhan sudah cipta dengan sempurna kok. Kok gak bersyukur sih? Karena ini udah ada master key-nya. Makanya kenapa ketika dia pulang tidak terima? Karena berubah daripada master key-nya. Pahami seperti itu.
karena tidak sama dengan master key-nya. Ketika pulang ya lu bukan lah, gitu kan? Orang dulu nama lu ini master key-nya ini, kenapa lu pulang namanya ini, master ininya ini? Kopiannya ini umpamanya kan gitu. Oh, bentuknya beda gitu. Iyalah, makanya kehidupan berulang karena sudah ada ini. Dasarnya kenapa tidak diterima? Karena merubah daripada cipta awal. Jadi bukan hanya karena ingkar gak diterima gini, karena ada dasarnya ini. Dasarnya sudah ada ini. Nah, ketika kamu merubah tidak sama dengan ini, bagaimana ketika kamu pulang? Bagaimana itu terlahir kembali? Sementara master key-nya ini. Logikanya begitu. Paham gak? Maksud gak? Pelan-pelan. Ini upamanya ini. Pulang-pulang begitu. Kan bingung ini. Kalau dalamnya gak akan bingung. Karena akan kembali ruh rasa sukmanya. Tapi ininya. Kan ini wujud nyatanya. Yang menjalankan kehidupannya. Ketika tidak sama seperti apa daripada yang awal cipta. Sila awal masaknya. Dan setiap penciptaan Tuhan tidak ada itu selalu akan sama hadirnya. Oh, cipta segini gak ada segitu lagi. Gak ada itu segitu lagi. Itu sudah hukum pasti Tuhan. Itu dasarnya kenapa tidak diterima ingkar, maksudnya ingkar maksud segala macam. Karena ini sudah ada di sininya. Kalau misalkan ya, Bu, dalam suatu keluarga, ternyata ada satu orang seperti itu. Terus sama keluarga ini diterima. Itu gitu. Ya lu terima tanggung jawabnya sendiri. Kan kewajiban kalian mengingatkan. Kan dalam satu kaum zamannya Lut sudah diingatkan. Kenapa kalian diam? Berarti ingkar juga. Berarti kalian juga masuk dalam golongan. Kenapa? Karena kalian membiarkan. Berarti kalian lebih takut sama manusia. Betul. Daripada taat kepada sang cipta. Berarti kalian lebih takut. Kalian lebih ingin disanjung sama manusia. Hingga lupa kita menyanjung sang cipta. Kewajiban jalankan. Toh itu amanah, bukan punya kita. Berarti kita harus menjalankan amanah. Kewajiban kita dengan baik dan benar. Untuk mengingatkannya. Terlepas diterima atau tidak, ya terserah kalau sudah begitu kan gitu. Ya. Tapi kewajiban kita. Bukan malah kita ikut-ikutan senang bangga. Berarti kalian ada balan kebagian itu. Karena sudah terjerat. Dasarnya kenapa tidak diterima zamannya Lut? Karena di sini sudah ada master key-nya. Alasannya seperti itu. Dasarnya jelas. Dasarnya. Ya ibaratnya lu pulang nggak sama-sama ini gimana? Iya. Kalau lu rasa sukma mah pulang. Karena bukan punya kita lu rasa sukma. Kita mah hanya ketitipan nyawa. Dengan wujud. Dari empat saripati. Ketika kita merubah apa yang terjadi? Karena di sini sudah ada. Dari awalnya. Maka perjalanan kita adalah awal akhir. Dari awal akhir maka kembali lagi ke sini. Dari iman kembali kepada iman. Itu dasarnya. Maka tidak bisa kembali, tidak ditumpang, itu dasarnya begitu. Kecuali hukum pengecualian, maaf, untuk kesehatan, ataupun maaf, dia kecelakaan. Tidak secara sengaja, karena untuk kesehatan, untuk itu beda hukumnya, pengecualian. Karena pasti ada sesuatu yang diambil daripada dirinya juga. Satu unsur. Itu merubah juga kalau tanpa dia sengaja nggak boleh, Pak. Apalagi yang jelas merubah laki jadi perempuan itu yang paling nggak boleh. Kan tadi ini. Karena ini suratan yang pertama. Yang disebut sukma yang pertama. Sukma. Bukan sukma jagat, bukan sukma jati. Tapi suratan awal. Pembentukan daripada tadi perjalanan dirinya dan perjalanan daripada dia laki atau perempuan. Ini di sini. Maka di sini ada perjanjian sukma kumalayang. Bukan yang sukma yang ada di sini. Yang daripada sukma jagat, sukma jati, yang akhirnya jadi satu bulan, jadilah tadi itu. Bukan. Ini membawa ayat perjalanan, tapi ketentuannya sudah ada di sini, kamu laki atau perempuannya. Dan perjalanan suratan kamu tadi udah ada di sini. Daripada ruh rasa sukma yang udah ada di sini. Bukan yang ada di dalam sini, tapi yang sudah ada di sini. Kembali lagi tadi Ambu bilang, di sini udah ada master key-nya. Dari awal, maka Tuhan tuh gak bolak-balik bikin, ya enggak, karena sudah ada ini. Ibaratnya tinggal kopian. Kelahiran kembali, ataupun pengulangan kembali. Karena sudah ada ininya. (Tuh)
Paham nggak? Paham. Karena sudah ada ininya. Nggak berarti, oh ciptain gini lagi. Ya nggak, sudah ada ini. Karena semua unsurnya tadi sudah ada di sini. Setiap orang mau bikin kan pasti satu dulu tuh logikanya umpamanya kita. Iya. Dari satu ini kan bisa jadi banyak umpamanya gitu. Terlepas tapi yang asli satu. Ternyata bikin ini ada masih ada, tapi kan asli satu. Tidak jauh dari ini. Tetap satu. Dan sama kan gitu tadi. Enggak boleh, itu dasarnya. Maka siapapun yang merubah enggak boleh. Dan sudah ketentuan. Kenapa laki sama laki enggak boleh? Karena Tuhan menciptakan pasangan. Laki dan perempuan. Bukan laki dan laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena untuk mengisi bumi. Itu namanya dharma pasangan. Meneruskan daripada Zazirah, Adam, dan Hawa. Menurunkan daripada bani-bani ataupun manusia-manusia yang lain. Untuk mengisi bumi dengan kehidupannya. Untuk mengagungkan sang cipta, mengagungkan asma sang cipta. Untuk kita hidup saling di muka bumi. Maka tidak tadi. Dari awal Tuhan ciptakan. Tritungga tidak ada pasangan karena tugasnya tugas suci, utusan suci, ibu Tritungga. Tapi jin juga pasangannya laki perempuan. Indra Sekartaji laki perempuan. Siwa Siwi perempuan. Adapun yang gak ada pasangan Tritungga karena punya tugas khusus. Sebagai lambang bumi, kehidupan, dan tatar. Kenapa harus mengingkari? Bumi ini untuk kehidupan. Lah kalau seperti itu gak ada kehidupan lagi buat apa? Pengingkaran yang nyata. Kenapa? Karena di sini ada ketentuannya dulu. Dasarnya, setelah diciptakan Siwa, Siwi, Adam, dan Hawa, dibawalah ke Baitul Maqdis, tempat suci tadi, diikatkan ikatan suci langsung oleh Sang Cipta sebagai pasangan. Tuhan langsung yang membaiat tadi dengan ikatan suci Siwa dan Siwi, Adam dan Hawa. Bukan laki dan laki, perempuan dan perempuan. Di sini dasarnya juga seperti itu. Maka tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada hukum pengecualian. Jadi ada dasarnya semua, ada dasarnya, ada tujuan. Ketika Tuhan cipta. Kan sudah ada pembelajaran. Daripada pendahulu kita, zamannya Lut. Gitu kan dia? Betul. Zamannya Nuh, pengingkaran kepada ajaran Nuh, istrinya dan ini. Zamannya Ibrahim, menuhankan daripada berhala, menuhankan daripada rajanya. Zaman Ibrahim itu, selain menuhankan berhala, menuhankan rajanya saat itu, zaman Ibrahim. Terulang lagi semuanya sekarang. Kenapa? Kelalaian kita. Cepat gak bisa makan katanya. Karena dasarnya jelas. Ketika selesai dicipta Siwa dan Siwi, dari satu unsur tadi Nur Iradat. Kalau Adam dan Hawa beda, Nurullah dan Nur Muhammad. Ini langsung diikatkan suci, ikatan suci oleh Sang Cipta. Di Baitul Maqdis, tempat suci. Tuhan langsung yang mengikatkan dengan cinta tadi, ikatan suci. Ini dasarnya kan jelas, maka nggak bisa. Nah, kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, untuk apa Tuhan ciptakan bumi? Untuk apa? Berarti nggak ada kehidupan. Kepintaran, kecerdasan manusia itu menyesatkan. Kalau nggak hati-hati, ingin melebihi kuasa Tuhan. Sekarang berapa lama sih hidup di muka bumi? Mau kemana? Oh, udah selesai. Berapa hebat sih di muka bumi? Hah? Makasih ya. Hati-hati. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Berapa lama sih hebatnya kita di muka bumi? Kita ini belum bisa seperti karuhun kita, mau tilem. Apalagi moksa, jauh banget. Ganti baju aja kita susah. Kenapa para beliau bisa? Karena beliau-beliau taat. Taat pada sang ya, cipta, Bu, ya. Taat. Bukan takut ya. Bukan. Kenapa pada Tuhan takut? Kalau takut itu masih bisa curi-curi. Ya betul. Tapi kalau namanya taat udah gak bisa curi-curi, ya udah taat.
Makanya. Kalau gua takut masih bisa curi-curi. Contohnya yang terjadi sekarang di SB. Ah, takut sama Ambu masih bisa curi-curi. Karena dia takut, takut ketahuan gua. Tapi di belakang gua curi-curi dia. Merasa jago. Merasa hebat. Makanya taat dibalik aja tetap tulisannya. Hati-hati nih. Ini hukum sungsang akhir zaman. Kalau salah jadi benar, benar jadi salah. Tapi tadi ketika yang hak telah datang, hak dibukalah dengan perjanjian sire. Ini perjanjian sire. Sekarang ini. Perjanjian sire ya. Sire, dulu namanya sire. Sir ataupun rasa diri. Itu namanya sire, ucapan daripada seorang ibu Nawang Arum dulu. Nawang Arum. Yang akhirnya turunlah daripada perjalanan masa. Disebutnya perjalanan masa. Jadi Hidir dan Semar itu perjalanan masa. Dan nyata Hidir dan Semar itu ada, bukan dongeng. Dan siapapun dituntun, dibimbing oleh para beliau. Tapi gak bisa kita panggil. Siapa kita manggil-manggil beliau? Apalagi ngajuin surat untuk jadi wali sama Hidir. Memangnya tahu di mana Hidir? Jangan jual-jual nama beliau. Beliau itu para utusan. Beliau-beliau sudah abadi. Aku ciptakan dengan abadi keabadian. Hidir Semar adalah wujudku, kata Tuhan. Ngapain minum air abadi lagi? Orang sudah cipta Tuhan langsung. Utusan khusus. Karena di sini utusan khusus, Semar Hidir, Tritungga, Atit, Jibril, dan Jin. Ini utusan khusus sepanjang zaman, sepanjang masa. Adapun perjalanan Siwa, Siwi itu bisa tilem hadir kembali. Ini itu bisa tilem hadir kembali. Karena tadi, untuk mengulang lakon. Mengulang lakon. Tuh. Lebih baik mah kita nggak usah ke jauh-jauh, lebih baik kita cari diri kita aja lah. Nggak usah terlalu belajar jauh-jauh. Isi nyasar. Kenapa? Ini hukum sungsang sekarang. Perjanjian darah. Ataupun hukum rimba. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ini udah kebukti semuanya nanti, ini belum seberapa. Nanti makin heboh. Sekarang aja udah heboh, Bu. Belum seberapa. Yang itu, Bu, yang labelnya Makaham, Bu. Tapi Jibril minta uang katanya. Apa urusan sama Jibril minta uang? Aduh. Jibril mah penyampai wahyu. Itu juga zaman Nabi. Mau cari Jibril kemana sekarang? Jibril itu sekarang ada dalam sifat, sifatnya manusia. Ada dalam sifat. Atit itu ada dalam sifat manusia. Contoh Izrail juga ada dalam sifat manusia tuh pada jadi Izrail. Pada jadi pembunuh. Ada dalam sifat manusia. 10 sifat daripada malaikat itu ada dalam sifat manusia sekarang. Kalau zaman dulu, iya Jibril yang datang. Adapun Atit adalah keterikatan dengan alam, kebaikan seluruh alam. Karena alam seluruh alam. Tuh. Ada dalam setiap manusia. Jin juga ada di diri kita. Ada jin kan di diri kamu. Jangan jalain jin kalau jinnya masuk. Orang di diri kamu orang juga ada jin, kok ngomong jin masuk ke diri kita. Ya ruki aja diri lu sendiri. Mungkin mental atau apanya. Jangan nyalain jin. Karena apa yang kamu tanam akan kamu tuai ini sekarang. Kontan. Kontan ya. Kontan, dibayar kontan. Karena masuk dalam tadi, perjanjian tadi, satu purnama. Itu perjanjiannya Hidir. Nama kitabnya perjanjian satu purnama. Tadi. Penghinkanan tadi, penghancuran. Itu kitabnya Hidir satu purnama. Selain kitab Kolbu Ilmi. Karena Hidir membuat kitab satu purnama. Seperti tadi, Semar membuat kitab tadi. Suara Sasongko Sajati. Suara Sasongko. Bahwa kami para pelaku dan akan kembali kepada tadi. Selain kitab Al-Muta'adir. Sama Ibu Hawa. Selain Rahayu Jenda ada kitab rasa. Agar mencapai kepada rasa ataupun diri. Semua membuat kitab. Ibu Sumbi membuat kitab Sunda. Bagaimana tadi untuk pencapaian kepada diri. Itu semua punya kitab. Seperti Muhammad pun punya kitab Quran. Isa punya Injil, kan gitu. Semua kan tuntunan untuk diri kita. Jadi itu perjalanannya dulu. Hidir diturunkan di Santolo, Semar di Parangtritis. Tapi tadi ketika Hidir turun, cinta kasih Tuhan membuatlah daripada tadi Persik Al-Mukarramah. Tanah suci atau yang dimuliakan. Yang sekarang tanah itu ada di Kalimantan, tapi tidak semua orang bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, karena diperlihatkan.
Adapun Semar, akhirnya tadi di mana? Di Tumaritis. Sebagai pemilik tadi daripada Tumaritis. Itu Semar di sana, Tumaritis. Jadi di Persik. Nah, perjalanan Hidir akhirnya sampailah dengan nama Persia. Persia itu perjalanan Hidir dengan nama Persia. Yang akhirnya ditapak jajakilah oleh para wali untuk menapak jejak-jejak sejarah para pendahulunya. Tadi itu oleh para wali dan mengambil daripada karomahnya. Tadi itu dijajak lagi lah oleh para wali negeri Persia. Jejak sejarahnya Hidir. Itu. Perjalanan tetap dari sini, negeri ini ya Bu ya? Iya. Balik lagi. Karena dari Santolo, terus ke dari Santolo ketika diturunkan sepertiga, Semar Siang, itu Hidir dengan Semar itu berangkatnya dari Pangrango. Dulu belum ada nama gunung itu. Sekarang namanya Himalaya. Itu 3 hari penyucian diri di sana. Setelah 3 hari penyucian diri baru turun, membuat kitab ini, kitab ini mulailah berjalan dengan dharmanya. Itu Hidir sama Semar. Maka Semar panggeying masa. Itu. Nah, baru dilanjutkan tapak jajaknya oleh Siwa dan Siwi. Siwi tadi napak tanah Sunda itu Sancang. Siwa tadi Galunggung dengan nama Atlantis dulunya dulu itu. Barulah perjalannya tadi. Deng. Ke puncak Himalaya lagi. Karena untuk penyucian. Menyimpan daripada Nur Sang Kelat. Yang panas angkar tadi itu yang ada di diri Siwi. Panasnya manusia tadi dibawa oleh Siwi. Sama Siwa dengan kewahyuan ilmunya. Disimpanlah di gunung. Akhirnya dingin. Dingin semua. Dengan kemampuan Siwa akhirnya jadilah seperti gunung es atau apa sekarang. Itu sejarahnya Siwa Siwi. Dulu namanya Himne Puja, sekarang namanya Himalaya. Perjalanannya dari mana perjalanannya? Ya tadi dari Sancang. Karena Siwa menjemput Siwi. Dulu. Maka disitulah disebut ada perjanjian daripada perahu layar. Jagat terkembang. Perahu jagat layar terkembang. Itu perjalanan awal daripada Siwa Siwi. Nanti diteruskan oleh Adam Hawa. Tapi Adam dan Hawa tidak menapak ke sana. Hanya meneruskan perjalanannya dengan perahu tadi mengitari. Simbol daripada perjalanan dari satu kembali ke satu. Maka dari sana nanti Hawa menulis 20 sifat dan 99. Dan menulis juga daripada Hijaiyah. Itu Hawa. Di mana? Di Pajajaran namanya. Alta Pajajaran. Perjalanannya. Tuh. Di perjalanan Hidir dan Semar. Hidir mah tadi dengan kesejatian. Enggak. Semar yang ngelakoning. Hingga ada sejarah Kerawang Lawang Andem. Dengan sejarah daripada Ibu Subang Larang dulu. Maka disimbolkan dengan di Pulau Bata, Kerawang itu. Tuh. Karena yang Semar mah ngelakon, ngedamping. Sementara Hidir mah tadi menuntun untuk kesejatiannya. Bertemu diri, yang Semar mah lakonnya. Nggak bisa kita panggil. Siapa kita? Itu mah utusan Tuhan langsung. Kita siapa hari ini? Dengan segala kekotoran diri kita. Dengan segala kekotoran hati kita. Kekotoran pola pikir kita. Siapa kita manggil-manggil? Akan datang kepada siapapun yang dikehendakin. Tapi semua akan dibimbing. Karena membawa simbol welas asih daripada Sang Cipta, adil. Tapi kembali sampai atau tidak, kembali kepada diri masing-masing. Ibu Hawa membawa Rahayu Jendra. Dengan kitabnya kitab rasa. Tapi Ibu Hawa juga punya kitab wanita. Menuntun bagaimana tatanan wanita, kemuliaan wanita. Daripada apa? Itu kitabnya Ibu Hawa, kitab wanita. Dan Ibu Hawa juga yang mengajarkan daripada kitab Arajun Anar. Daripada proses daripada cipta penciptaan manusia itu seperti apa. Itu dibawa oleh Ibu Hawa, kitab Arajun Anar. Maka kita tahu ada penciptaan ini dalam rahim, maka kita tahu karena ada kitabnya. Namanya kitab Arajun Anar. Itu Ibu Hawa yang mengajarkan kepada Bani. Adam dan Hawa dulu mengajarkan kepada Bani. Dulu. Tuh. Ini ada nih tuh.
Ruh. Ruh itu Tuhan, tapi bukan Tuhan Sang Cipta. Tapi hidup. Hidup itu bukan Tuhan. Hidup itu ruh. Karena hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Ruh rasa sukma itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi siapa pemilik hidup yang sebenarnya? Siapakah pemilik rasa? Siapakah pemilik ini semuanya? Siapakah pemilik daripada semua cipta-penciptaan ini? Ruh ini ada namanya. Ruhilah. Ruhilah lah. Ada Allahnya kan gitu. Ada ruh lagi. Ada ruhul, ruhilah ruhullah. Ada ruh rasa sukma lagi. Ada perjalanan daripada jiwa. Ada nanti nyawa. Proses semuanya. Gak beda diri kita. Proses dari tadi. Darah dan setetes mani tadi. Proses. Satu bulan sekian-sekian-sekian jadilah kita sekarang seperti ini. Coba balikan kemana awalnya kita. Seperti apa awalnya kita. Kalau di sana tidak ada sepertinya, apakah ujung-ujung di dalamnya itu sama? Kan sama semua di dalam perut. Iya kan? Laki ya begitu, perempuan begitu kan? Karena sudah ada master key-nya, kalau bahasanya gitu. Karena sudah ada master key-nya. Kita gak mau cari. Kenapa tadi kita terjebak dengan semua yang ada di muka bumi? Dan kita hanya cukup merasa nyaman katanya, tanpa kita mau mencari. Kenapa ya air hujan itu kalau di laut, tapi laut gak pernah tumpah? Kenapa kita gak mau cari? Umpamanya gitu. Kenapa ya segitu banyak kotoran, tapi laut bisa membersihkan? Logikanya gitu. Umpamanya. Kita hanya gitu, oh udah selesai. Nah, Tuhan memberikan warisan ilmu kepada kita. Untuk jadi pengetahuan, bukan ilmu keilmuan. Jadi tiga. Yang disebut induk daripada semua induk itu. Tiga. Yang membawa daripada tiga kitab induk. Yang nanti jadinya apa? Serat kuning. Dari serat kuning jadilah kitab kuning. Serat kuning ini adalah perjalanan daripada semua cipta penciptaan dan segala macam. Jadilah kitab kuning. Ini dibawanya tiga. Dibawa Hidir, dibawa Semar, dibawa Ibu Hawa. Ibu Hawa itu pembawa wahyu kenabian. Adapun nabinya Adam. Tapi Ibu Hawa pembawa wahyu kenabian. Kepikir gak kita ujuk-ujuk gede kayak gini, ujuk-ujuk tua gini? Betapa banyak Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita bawa dengan kesombongan. Kenapa? Karena gak tahu diri. Merasa hebat. Bahkan tadi sudah bisa jadi pada jadi Ijro'il semuanya. Kita gak punya hak. Karena Tuhan memberikan hak hidup. Kita gak punya hak untuk mengambil hak hidup seseorang. Adapun peperangan itu beda. Beda. Karena kita untuk mempertahankan, beda. Ini yang terjadi hari ini. Apalagi lagi ramai seperti sekarang yang terjadi. Diberi kuasa, merasa kuasa di muka bumi. Lupa sama yang ngasih kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada kita? Yang ngasih kontrak sama kita tuh siapa? Kita tuh tekan kontraknya sama siapa? Bukan sama manusia. Tapi kenapa taat sama manusia, menuankan manusia? Memangnya kalau kita mau pulang tuh langsung manusianya datang. Wow, langsung anu lagi. Kan enggak. Tapi kalau kita pulang gak kepada manusia? Ya kalau tahu kita pulang kemana tempatnya. Kalau jalan-jalan ke surga? Atau kesasar ke neraka katanya? Karena gak tahu jalannya pulang.
nanti akan terbuka. Kalau kamu biru, ya kamu dapat biru. Kalau kamu merah, kamu akan dapat merah. Tapi Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, selalu memberikan waktu untuk kita kembali kepada diri. Selalu kita diberikan waktu. Bagaimana caranya? Diberikan pangeling lewat para utusannya. Agar kita ingat kembali kepada diri. Ya Tuhan memberikan waktu. Itu kita lupa, dikasih waktu seenaknya sendiri. Merasa kita bisa ngatur waktu. Kita atur waktunya ini, Wangu rasa bisa ngatur waktu. Kalau kita berbicara waktu, siapakah waktu? Siapakah waktu? Ketika waktu terhenti, maka akan terhenti daripada semua. Tadi itu. Itu kitab 1000 pawon. Haknya Tuhan, cipta apa tulis Tuhan langsung, namanya kitab 1000 pawon. Kalau kitab Sari Putih, itu kitab semua tentang daripada awal-awal-awal cipta sampai akhir, sampai kembali. Itu namanya kitabnya Sari Putih. Tapi kalau kitab ketika waktu terhenti, namanya kitab 1000 pawon. Itu ada ketika waktu terhenti, maka akan terhenti semua. Mau ngapain kalau kita udah begitu? Mau teriak? Mau pakai itu pesawat jetnya kabur gitu, bisa kabur gitu kalau sudah waktunya terhenti tadi. Tuh intinya sederhana, nggak usah kita ngaji kemana-mana, kita belajar untuk mengkaji diri. Agar tadi ketika kita sudah tahu diri, setidaknya tahu diri. Supaya kita tidak bisa, tadi bisa saling sama saudara-saudara kita yang lain. Terlepas apapun kata kitab, sekian persen. Tapi di sini ada kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi sang cipta. Mustahil bagi kita. Tapi tidak mustahil. Jika Tuhan berkehendak, tidak akan ada yang mampu. Kenapa? Ketika semakin manusia itu, di sana ada kuasa Tuhan. Kitab itu kan hanya untuk tuntunan, warning pada kita. Oh sekian persen. Tapi kembali lagi, ada kuasa sang cipta. Ada kuasa sang cipta. Ini tuh hanya penuntun. Nanti bakal gini kan penuntun. Kembali lagi. Segala sesuatu itu ada kuasa sang cipta. Jadi pahami. Maka dasar-dasar kenapa gak bisa? Karena sudah ada ininya. Kenapa harus pasangan? Karena dari awal sudah ini baiatnya adalah pasangan laki dan perempuan. Ya udah ada dasar-dasar semuanya. Berapa lama sih kecantikan, kegantengan, kekayaan? Hanya untuk kepuasan dunia, enggak menjamin. Ada kehidupan lain di sana. Jangan dikira enggak ada kehidupan, kembali. Seperti ini, tapi tidak wujud seperti ini. Karena wujudnya tipis. Seperti kabut. Tapi apa? Ya, itulah tadi yang disebut tadi daripada pendaran atau pembinaran cahayanya. Dari satu memendar. Dari satu membias. Dari bias binarannya. Gak badan nih. Ini tadi cermin, ini kacanya, ini bayangannya. Dari bayangan ada bias bayangannya. Ini bayangan tadi. Tapi di mana kuncinya? Satu, cermin. Kan gitu. Tuhan tuh bikin produk berulang-ulang kayak manusia. Jangan dianggap sembarangan lah. Kalau kita berbicara tentang sang cipta. Kalau kamu iman meyakininya. Pahami tadi loh. Yang napas itu siapa? Yang menggerakkan siapa? Yang bikin ngantuk siapa? Yang tiba-tiba menggerakkan kaki kita ke sana siapa? Yang memberikan kemampuan kepada kita siapa? Jangan tadi kuasa yang diberikan tuh dibuat seenaknya sendiri di muka bumi. Merasa hebat di muka bumi. Kembali lagi tadi.
Sehebat-hebatnya apa? Pasti jatuh. Burung tuh lo tinggi, pasti turun jatuh. Dari bawah menguap ke atas, turun lagi air hujannya ke bawah. Kenapa? Perjalanan kita akan kembali ke titik akhir semuanya. Di mana kita berawal akan kembali itu. Thank you.